Mendengar banyaknya masyarakat yang mengeluh ruas jalan di kilometer 26, tepatnya di RT 04 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan yang selalu tergenang air jika hujan turun dengan intensitas tinggi, Bupati Muara Jambi Masna Busro turun langsung ke Desa Bukit Baling bersama dinas terkait untuk mengecek ruas jalan tersebut. Menurut warga, ruas jalan ini selalu tergenang air hingga lutut orang dewasa. Akibatnya selain susah dilalui, di titik ini juga rawan kecelakaan. Bersama dinas terkait dan salah satu anggota DPR RI Dapil Jambi, Masna tampak serius mengecek ruas jalan tersebut dan berupaya memperbaikinya di tahun 2019 ini. Dalam pengamatannya, Bupati mengatakan penyebab terjadinya genangan air di ruas jalan tersebut karena ada sungai kecil di sekitar jalan yang tidak kuat menampung air ketika hujan turun, sementara drainase yang ada kecil dan surut sehingga tidak bisa menampung air. Untuk itu, Basna meminta Dinas PUPR Muara Jambi melakukan normalisasi terhadap sungai tersebut dan memperbaiki drainase yang ada. Masna berharap genangan air tidak ada lagi di jalan lintas Sumatera ini sehingga arus lalu lintas tidak lagi terganggu. Heri Raden, Jambi TV.